رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi man nasihata ruhan wa jisman liman amila bisiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala jami'il ali wal ashabi wat tabi'ina ila akhiril ayyam. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang kutipan ayatnya adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali jumlah dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Para ulama mengatakan syakur adalah orang yang bersyukur dalam segala hal, baik tatkala kita diberi kenyang atau tatkala kita diberi lapar, tatkala kita diberi senang atau tatkala kita diberi susah. Dengan datangnya tamu kita yang mulia Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala seakan diberi jalan, diberi difasilitasi agar kita masuk kepada rombongan qalil, rombongan yang sedikit di kalangan manusia, yaitu orang-orang yang benar bersyukur. Bukankah puasa secara bahasa adalah menahan, baik secara khusus adalah menahan perut kita dari makanan dan minuman, akan tetapi makna yang lebih luas dari puasa tersebut adalah menahan segala apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata dari maksiat, menahan lisan dari maksiat, menahan kuping dari maksiat, menahan sekujur tubuh kita dari maksiat. Tatkala kita melakukan hal itu, secara otomatis itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para ulama mengatakan syukur adalah menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan keperluan, kenapa fasilitas itu diberikan kepada kita? Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa tatkala dia berbuka dan tatkala dia bertemu dengan Tuhannya. Lisaimi farhatan, dimiliki bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka puasa. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok mengatakan kebahagiaan? Karena seorang hamba akan bahagia tatkala mampu mensyukuri nikmat yang terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Walaupun secara logika semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan mampu disyukuri dengan hanya kata alhamdulillah, ataupun dengan hanya menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita kepada apa yang diridhoinya. Bukankah kita berpuasa pun juga nikmat? Bukankah kita bersyukur pun juga nikmat? Sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, ya ilahana, wahai Tuhanku, bagaimana kami cara bersyukur kepadamu, ya Allah? Bagaimana saya akan bisa bersyukur kepada kamu? Karena syukurku butuh kepada syukur, terima kasihku butuh kepada terima kasih.
saya bisa mengatakan alhamdulillah nikmat pula darimu ya Rob. Saya bisa berpuasa nikmat pula darimu ya Rob. Saya tidak bisa tidak ghibah, bisa tidak namimah, bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhoi selama bulan Ramadan. Nikmat pula darimu ya Allah. Bagaimana saya akan bersyukur? Saya tidak mempunyai cara untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Dari saking banyaknya nikmat yang kau berikan kepadaku. Maka bagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kau bersyukur wahai Daud. Tatkala kau mengakui bahwa segala hal itu adalah dariku. Tatkala kau meyakini segala sesuatu itu dariku. Ma min nikmatin haminallah. Apapun dari nikmat, termasuk nikmat puasa yang mempunyai faedah kesehatan, sumu tasihu. Kau yakini bahwa itu adalah dari aku, maka itu adalah tanda syukurmu. Farhatun inda iftore, karena seorang hamba merasa bahagia tatkala bisa menggunakan semua fasilitas yang Allah pinjamkan kepada dirinya dalam rangka untuk mendapatkan ridho sang ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih kebahagiaan yang lebih lagi, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, karena pengaruh puasa yang satu bulan yaitu 30 hari. Tatkala kita mampu berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur di hari dan malam itu, niscaya kita akan diberi kemudahan untuk bersyukur sepanjang hidup kita di dunia. Sehingga kita kelak akan bahagia tatkala berhadapan kepada sang pemberi nikmat, sang pemberi fasilitas hidup, sang pemberi kesabaran dalam berpuasa, sang pemberi rasa syukur dalam berpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan yang sempurna di dunia, apalagi kelak di akhirat. Walaupun di antara saudara-saudara kita ada yang masih belum merasakan kebahagiaan itu, kebahagiaan mereka masih berhubungan dengan hawa nafsunya, kebahagiaan mereka masih berhubungan dengan kemaksiatannya. Tapi kita selalu minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kama farrahtahum fil maksiyah, farrihum wadan fil akhirah biridha. Sebagaimana engkau berikan kebahagiaan mereka dengan kemaksiatan, maka berilah pula kebahagiaan mereka kelak di akhirat dengan ridhamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.